wal munabaratu bil muajamati bi ayyalan nabna bay'an ittifaan bihi anisyati fa qulu aduma ambidu ilaika tubi bi asharatin wa ya'khudul akharu aw yaqulu ma'tuka hadza bi hakaza ala anni idza nazartuhu ilaika lazim albay wan kata al-khiyaru wal butlanu bima adami ru'yati aw adami syirati aw li syartil fasidi wa bayul asati rawahu muslimen an Nabi Hurairah biayakula lahu be'duka min nadil atwabi ma takau hadil asatu alaihi au yaj'ala ramya laha bay'an iktifa'an bihi anisyati fayakulu aduma idha ramaitu hadil asata fahadha sabu mabihun minka biasaratin aw yaqulu bi'tuka walakal khiyaru ila ramiha wal butlanu bidzalika li jalibil mabii aw bi zamanil khiyari aw li adami syirati wa an bay'ataini fi bay'atin rahut Tirmizi wa ghairuhu an Nabi Hurairah wa qala hasanun sahihun baya qula mi'atuka hala bi alfin naqdan aw alfaini ila sanatin fakhud bayi ma syikta aw syiktu ana aw bi'atuka hadha al-'abda bi alfin ala an tabi'ani daraka bi kadha aw tastariya minni dari bi kadha wal butlanu fi dhalika li jadi bil iwadi fil awali wa li syartil fasidi bi sani kama ta'ti fi qawli wa an bay'in wa syartin rawahu abdul haqqi fil ahkami an amri bin syu'aibin an abi an jadid warawa Abu Dawud wa ghairuhu bihadha at-tariqi la yakhillu salafun wa bay'un wala syartun wa bay'un la yakhillu salafun wa bay'un wala syaratun wa bay'un ka bay'i bi syarti bay'in kama taqadama oh qardin kaya bi'ahu abdahu bi alfin bi syartin aw yuqridahu mi'atan wal mana bidzalika annahu ja'ala al-alfa wa rafaqa al-aqda sani samanan wa istiratul aqdi sani fasidun fa batala ba'du samani wa laysa lahu qimatun ma'lumatun hatta yafrida tawsi'a alaihi wal baqi fa batala al-aqdu fa batala al-aqdu wal munabadatu nyan ho kata hanasah harim ha? Bai'ul lahmi bil hawani min jinsi wa yahrumu naha Gitam dari Rasulullah an asbil fahli lah bapaknya kan. Jadi munafik tadi bacaan ini.
Ingatan pekan-pekan pekan muna basatu muna mula basatu muna basatu bagi tahu dong. Hablil habalah wawan nitaju. Wanil malakeh wal madamin waya ma fi asbi buhul. Wal mula masapi teman-teman. Nah ini kan bubari wal mula masatu. Jadi wal mula basati bil madamah. Kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada munabazah, kita baca munabazah dengan dal mu'jamah. Yang lagi yang kata maksud perutan, maksud mu'jamah itu daripada ajam, dan logat Arab, logat ajam. Jadi bil mu'jamah dengan tanda ajam dan tanda Arab. Sebab dalam bahasa Arab asli hanadite, yang hanadite dalam bahasa Yunani, dalam bahasa lain-lain Persia, yang tidak pakai-pakai titik. Bahasa Arab hanadite. Jadi menyona bentuk rumah yang nama titik dan yang hanama titik wate tabuh titik yang mu'jamah gaya nan rumah dal menyo rumah bang rumah nun hana yang hana titik ada yang hana itu mu'jamah menyo bandun bapa yang hana itu mu'jamah puji ya taten ya muahada ataupun upoken wa bodite yati wa bodite yu sabodite yati sabodite yu menun ba tapi menyodal lanarana bentuk hana titik lagi ha na na hana titik maka hal hebonan naha naha yang mutitik yaitu naha yang mutitik yuk menyodal hanaya yuk jadi nyan mu'jamah jadi yang kejit bil mu'jamahnya anda puwa kezal kegenun dan kegebah walaupun badanun natitik sebab badanunnya adalah rumah yang naleh macam tu macam yang sabar rumah saban bentuk mana rumah saban bentuk huruf saban bentuk tapi napa macam nada bodi tiyati nada bodi tiyup nada bodi tiyati nada bodi tiyup tapi hana yang titik hana yang hana titik tapi mio bentuk dal iki dua macam na yang titik na yang hana titik jadi pak ni na titik hana titik wate na titik itu buat jama terbaca munabazah dan munabadah. Nah, untuk kembali mu'jamah, terbaca haji munabazah. Nyalah. Dan munabadah. Munabazah. Mereka bahasa Aceh, mentiak-tiak. Tiak bahasa Aceh. Tiak kena, tiak gede. Tiak nyanyi. Tiak, bahasa Aceh, tiak. Mereka bahasa Arab pun ada kan? Mereka bahasa Indonesia pun ada kan? Mereka Arab bahasa Aceh, bahasa Indonesia pun ada kan? Bahasa Aceh tiap ngarom beda. Tiap ngarom beda. Mesti lebih jauh. Bapak ni tiap bapak yang dengar. Hanya aku ni Arab bapak yang dengar ni. Bahasa Aceh kan? Tetapi mi ada jawa nak karom mano, hanya ada katia mano kan? Ah, ini bahasa aja lebih kaya. Bahasa Arab lebih kaya aja. Nabzun dalam bahasa aja tiya menyoram yon rom. Nah, itu mengapa beda di antara be munabaza dengan be ugu dalam bilhasah, be mulhasah. Menyobai ulasan, menyobai nambah tapi
Ya, beda. Tapi dalam bahasa Indonesia, rauna itu beda. Lempar kemari. Lempar itu. Jadi lempar manual. Menyumbe munambatah kakinya yang kena nyanyi ke mame. Kubloi lo. Dijai di. Yang biasa di Medan. Zaman terlalu jauh Medan. Zaman eh. Cok jim, cok yang hiram. 1,500, 100, 1,500, 200, 200, 100 ribu. 10 ribu, 1,500. Jadi mero dakin otai dia jim. Buat kalang jim macam tu. Tentu 55, kamu dah tak nak berapa. Nanti kan jim itu. Seribai tengok, maksudnya seribai tengok. Kata ke 50 ribai. 1,500 jim macam tu. Umar saya kata tidak betul. Pernah silap lihat tu rupiah. Mata rupiah. Ini yang biasa bawa main songlap. Urung galak. Menau galak urung. Tapi kena yang kena. Baikun. Sejauh 50 rupiah. Seribai 50 rupiah. Baik tu kat dia cikara jium 50 rupiah. Padahal itu ngon ni. Mereka kerja yang senyum. Mata yang harus dia terkira. Tentang yang harus berikutnya. Maikum mata kalian tang-tang yang pahjim nanti ikun setiap dan biasa beli ikun juga bantan juga kasih lo hei yang mongkul ribet mongkul biang silap pasal tidak cepat hei yang teringat jadi miung pengaruh kita nyong kena ikut umang kena kena bahaya yang ngon ni sepuluh rombongan ni ya baik saja aja. Kita yang terbelah tu, ada. Kita yang terbaik dia. Yang mana baca lagi? Dah yang hur, dah yang dia nyanyi ke mape? Hana yang dapat pilih, hana dapat pilih ni. Nyari hukum ni. Dengan dijadikan oleh keduanya si Pae dan si Mustari akan dapat sebagai jual beli. Tiap barangnya yang tu akan belah. Saya kait dia berarti kawajib cok dan kawajib bayu peng. Iktifaan bihi anisirah memada dengan ti daripada ganto daripada lafam tadi hana akad to ya ti nyanyi tu ha juga akad maka ikun le salah satu keduanya ambidu ilaika sobi biasyaratin nyok kuti pakaiannya ke yuk di kulit bajit nah ico jadi jit tekun mendekalan kaimak jatrum jatrum yang yuk tetuh dibayar. Hari itu lima, dia tekun umbar tu kaya jakrung yang jadi meribaya. Jadi dalam arti waktu kaya dia nya dapat pilihan ni. Lentik kepada kata pakaian dengan si pro. Faya aku tulah karu pakai cok aju pakaiannya le orang yang lain yang ikut le si pak le si mustari dengan si pro. Ibu ia pentip dua ribu, hana ule hana kali nyuhanta. Ataupun ikun le salah sidra ulun bubla kegatanya dengan yum sekian tapi dengan syarat dah yang kutiak kegatan tu nyan mesti kacau dah yang kutiak kegatan nyan mesti ni mesti dicau nyo ulun bubla kegatanya pakaiannya sikrek fitruh ribai rupiah kadar lagi dengan kadar dia fitruh ribai rupiah. Tapi dah yang rut tu, kita lucok lu dia nyanyi ke mamek. Kan nampak dikek tu kan. Dalam arti mana jelas tempe ingkitahia. Hana pilih-pilih le dengar. Pu pakaian yang tikar, ijak rong tikar atau pu ijak rong beka atau pu ijak rong ruhi, hana pak pilih ni. Asa kalung ti kaji ke mak, kaji ke mamek. Yang termasuk ansah. Sebab berpotensi dibuat hanapat pilihan wang kata al-khiyaru dan puntunglah jual pilihan dan bermula butlanu bihima batal keduanya pada keduanya akad tersebut yang pertama ilahnya karena tidak ada meneliti
hana ta kalen, hana ta teliti barang, hanta rupa tai air om nyanjik ke barang. Hana ta kalen dengan perhatian, hana ta perhatikan ataupun hana sirah ni. Rom kaji ke sirah ataupun karena syarat yang pasit, ta syarat pasit hanjik kiye. Hanjik kiye syarat yang apa? Yang pasit. Gaji ke menyohan ala makat, nah nanti tapi menyohan ala kat hanji kiyo nyan nyan pasti maka bila terbelah barang hanji pulang ke mah itu deh barang yang telah beli tidak boleh dikembalikan, itu deh yang ke ala makat di barang yang telah dibeli tidak boleh dikembalikan, tapi menyohan ala kat nyom yang terbelah hanji pulang nyan hansap dah wajib. Ia lembu belah gerot dengan harga sekian, nyokak di belah jadi pulang. Ia hantar. Sebab hukum Islam selama belum berpisah itu boleh dikembalikan. Balik di belah, saya ada kau teka. Kali di buku teka mendung, buku kita nyong. Hanasi yang kamu rugikan. Kali peringat-peringat itu. Yang kata itu nyong, nyong hantar dari belah. Payah anda gantau kotak lagi. Ini gantau kotak, gantau kotak peringat. Tapi menyong barang yang kali hendak bawa selama mandang dalam majlis hukum gerayong boleh dikembalikan. Ia terpahan ada percaya. Hanya takun nyo atai kami bawa keharus jadi hanya. Mangkara-kara hendak bawa barang, bawa tak kali kita kali bawa 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 kali kita bawa telefon kali lama bawa apa aje perempuan. Boleh tak tak? Ya, kena jadi kaya pak. Gimana? Ah, kau yuk lebel, ya? Nuksan lagi. Ganti rugi. Arti menyangka kata pria, kata leh, yang berarti kata pilih leh wadahnya. Yang gekun jid pulang, bila mandang utuh barang. Kali tak kalah dengan kotaknya aja, barang tak belok katanya. Pelah, tapi terbuka, yang telah memilih beli. Yang diulang lagi, pelah, tapi label, berarti telah memilih. Walaupun tak pilihnya dengan perbuatan, lagi cukup tak pakai air itu. Dia kata, mana tak ada yang aja deh. So, uno, tak kira pilih belok. Kerana kita lebih santai, nanti anak rumah tu belum teh cinta kalau kita jumpa ini. Anak si itu le, mbaknya mbak pun dalam toko keramik kan, pecah artinya beli. Ia memang begitu, tapi buat apa tegok kan? Pecah artinya beli. Jadi ni kau kata kau yang kata belau berarti, jadi tak bayar pe, yang nanti yang kau belau, belau kata kau kan belau, ni bajai kata ni level mana? Yang barang yang utuh lagi saya mentang. Wabaiul hasah dan termasuk yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah jual beli bebatuan. Beliau ni betai. Ya, negara enggak kurang. Beliau ni betai. Atiji, beliau sesuatu dengan ditentukan liani betai. Yang idafah li adna mulawak mulawasar. Beliau sesuatu dengan ditentukan liani betai. Pemana barangnya barang yang ditentukan liani betai. Pupu yang kena ngene betai nya jek mabek. Nyana terjadi bak kawin. Kena kawin gitu yang aje dia. Pak tak kawin. Kaya kena kata cok ke mamek. Yum dia lihat ada orang ku kata doa ku tadi kupon, do kupon. Hai ko kupon apa?
jadi nyan hansa. Jadi yang kaya neba nemin bak permainan kaya ngekawi hirau miten bak kena boom mamrut ngecok tenyongon kota belau kupon puno kaiko aja kaiko katanya. Ini sama dengan belau kupon untuk barang yang hana muayyad dan hana takalian dengan harim. Ini bak permainan-permainan anemit yang nampak mal-malnya yang pakai kalian tu kena. Belok kupon je tak ini om dah. Iku dah ini kan dia tengkohnya. Baik dia belok barang yang hana mak, yang hana maklum, yang hana ruyah. Jadi dalam arti belok kupon tu iku dah tepu gerita gok-gok anjir. Tapi baik dalam belok kupon tu ya cok barang untuk tembak pam tembak ikut mobil. Memang Pak Haji hana jelas. Jadi hantar. Karena nak unsur jual beli, saya kata cok je nak unsur jual beli. Ada pun dah belum kupon pun tak ik kuda. Nyok ujrah kamu ayah kuda akan tidak ik. Kapan kita dapat di menit? Kena menit-menit. Jadi Pak Numit je, Pak bayar jaganya nak kupon. Tetapi ya, perhatikan baru Pak kawi. Ya. Baru Pak tembak. Terus yang kena cok. Yang kait temuan lambe mun bahasa. Ya ina, ina beda itu dengan boy kun le si pae baginya tadi pe tuka ayat min hadis au min hadil aswab mata kau hadil asada lagi. Yo nang bubla barangnyo pakaiannyo kedone sikre dari pakaiannyo toh yang kena ngene bete bete ni rom. Nya rom mang. Muyo bunot dah yang nanti nya nyek bame. Nyotah yang kena ngote ni rom, nya yang nyek ke bang. Ya beda. Jadi beda rom nanti. Dah yang kena ngote ni rom, nya yang nyek ke bame. Bunot dah yang nanti elok nya nyek ke bame. Bunot be muna bazat dah yang nanti elok nya nyek ke bang. Mame. Muyo be rabi bila sata yang kena ngene bete nya yang nyek ke. Dia tak tepuk belakang ke barang jual ke barang yang dijualkan. Daya ruh langkawi daya yang kena nganik bom daya yang kena bola bola yulir yang nasihat ataupun dijadikan ni keduanya mustadi demai akan rom beginya sirah layu akan kejual beli akan rom beginya ini pakaian dengan kejual beli karena ibu mada dengan rom daripada sirah anak pun boleh anak kembali itu benar saya rom rom cok jubah yang baju anak kita boleh kaya tu juga kaya naik saya ajak mam di rom jujur yang cari kena rom jujur kita jauh. Pakali pegawai awal, hana pegawai kali, hana ulu pegawai hana. Ia tu ju pakaian tinan sing yang gede nanti. Ya, kedua ada bete tinan. Ibu dua ada bete tinan sama ju. Lepeng mari beg, kita yang dalam kron, kita yang kena yang dijual di kron. Darom kena kita, kita. Darom kena kena baje, pecah baje. Ini batu, cakap batu. Ini untuk kian, cakap untuk kian. Hanji lebih merbaik kan? Hanji lebih merbaik, lebih merbaik. Ia baik yang tentukan itu teh. Ia tak dibukukan dengan pilih nyawa teh lor. Ada kait lima puluh semua barang 35,000. Kita pilih kira teh. Buat kaca lah. Dijadikan keduanya romnya. Rom begininya mani bateh bunuh, begininya pakaian bunuh. Jika jual beli memada dengannya rom daripada serang. Maka ikut letak roh, ila ramai tahadila asam, fahadah sobu ma'am. Ila ramai tuhadila tata, fahadah sobu ma'bi'on minkam biasa rupi. Apabila ulu rom, maka ini hari bateh, maka ini pakaian. Jika mamek daripada kata, dengan siklu rupiah. Ini belum belum atau punya belum belum barangnya atau yang kena nerong.
Nampak itu yuk teh kenang rom yang yuk di tori bayar. Tapi rom yuk cuy bayar teh teh. Karena kak nang tepu yang pun nang sah. Oh ya kulu menduka wala kalia bila ramiha. Ya, dile. Ayo itu buka kak. Anda pun bukan akak. Rom pun orang tu pilih. Lawat tim yang anda buka akak. Karena itu mertai pekari apa tu kau bayar. Pulang itu? Ya jangan. Apa? Ini kadang kebutuhan sehari-hari. Lagi iya sabar ya. Wih sih. Nyainan oleh para ulama diizinkan mek mata. Oh ya kaku sih deh. Ya harga pasaran yang biasa terpakai untuk hari-hari. Jadi iya sebab kelak, kue sikte, kau tempat tumpuk, kebutuhan hari-harinya. Nah, tak kun, eh? Yang kita pada punggol, belum punggol tu punggol. Kemudian hari ni kita dapat punggol kan? Cepat cepat, ye bi terpoklah. Padahal terpoklah kalau punggol ini yang kita dapat terpoklah. Kehana. Dapat iuru, iuru daerahnya yang biasa hari-hari pokok emong doyu, podok doyu, poting doyu. Ya, haji. Gagal deh. Manjir. Tetapi Pak Muata, biar kita bila urinya kaji. Urinya kaji kita yo kereta. Halil atau baju, tapi hari embut, lantaran mula basah ataupun berpakaian dengan puhun, jual beli pasir hari-hari itu. Disyaratkan jual beli penajak kapur bernasirah. Kan kita nyawa nak jumpa baju warna kau, hadiah ada baju. Di akhirat pun dosa, tetapi dosa tinggal syariat. Sepupu kita nyawa nak sesuai syariat, bukan dosa cuat kau. Jadi anak itu lah monnya, nak bata melarang. Buat kita nyawa kena sesalan terang buatnya. Dia kira ya kunti tak wa'in kena yang kena wa'in hana itulah munna mata adil haram barang kita pejuhnya hana hari buku kita nyawa dosa hanya tak pun belum manok ke Cina hana tadi ya yang pendapat yang matamat belum saya nanti yuki tak ada pejuh tapi buku kita nyawa hari menantara bantu maksir halo tapi bahasa apa? Cuman pada taubat hanam tanggungan Adam. Kalau hanam perjuangan Adam, saya kira jika ada pun, tanya apa kata dia. Nah, jadi ini lebih pun lebih ringan ya gun dosa perbuatan. Walaupun dosa kecil, ya.
Kalau bubla apa? Kalau bubla apa je? Kalau bubla apa je? Kepada? Menangkap yang kaya dah. Di Medan ni, saya ada berapa je ada box, saya jual lah, beli lagi. Kepada? Jual lah, beli. Nah, aku yang kawannya. Mereka kita nyuruh aja, nanti malah ya, deh. Jual beli ke? Oh, nah. Nam sejarah, hai kali tanya yang bunuh, mana gimana? Wah, nak urip bawah ada jalan yang kali tanya yang bunuh. Padum yang setuju dibayar, setuju lepas tu je, nak kacau juga bawa kedai je. Begitu, empat aja, ni kalau bunuh, kalau bunuh, hai kau bunuh. Boleh you. Yang dah. Leh. Apa orang hotel tak pegawai wakilah kata he, you know kun, drone hotel ni bu Fitra ke anu yang kapal eh hamsa mahana wakilah kata he bagi pikir orang, kenapa? Drone punya ni bu Fitra ke anu ni yang kapal eh punya hana wakilah hamsa kata Fitra berani. Jadi kaya kan yang ada wakil kau berani kita tanya mereka drone lombo sakit kita hanya lombo jadi kan kau berani mana wakilah izin bilafa yang dia anggo kecuali urus itu lombo sakit kita lombo kita kerana apa hanta harus jadi kan kau berani nalapak yang wakilah izin nalapak ringan kemarin mau dari ke wakilah, Pak Peyaduk, Pak Umat Jarohnya, Pak Hijajah. Dia udah berikah. Jadi dia sang heran. Ya pengkerone barang kelum karena lafaz eh nyan adalah termasuk lafal akal nan terai nan karena izin kasare izin kata de izin pakai barang nan kasare izin mukabalah nan sabar ge lafaz lafaz akal kudun maka nikah dah nan betul mana ji pengkerone barang kelum berarti barang peng lun bi gedo ne ke yum barang yang jai lo kalo adi mo deki ke po la pat supaya supaya sah ta pake barang go dengan reta reta amrun khafiyun yo kan kita reta amrun khafiyun nateki sabau rosanate reta yo tanate. Jadi di reda adalah apa apa yang hanjit di reda dengan tanda reda. Nyaikun lelapai kau lepulau berarti kereta barangnya tak milik di kita nyo dan yung pegang ke kita nyo ke kereta. Nanti bupeng ke dalam yang kedok kereta. Maka nyo yang penting baju jual beli, nyo yang penting baju jual beli. Lain bakal nikah. Lain maka nikah karena lafaz dalam maka nikah itu adalah terbatas. Hanya berkepu, hanya edinya kena zaman tu. Hanya nicau ani lo uang menyu kena ni hanya hantar lagi. Guna lafaz tazawwaj tu. Kau kundi khusus nikah dengan lafaz zawat dan lafaz nakah. Berapa? Menyu bubla leda. Tapi apa yang kau bubla apa kau? Tapi minyak nikah dan lapai nikah cici. Memek. Yang asal nak lapai tunjuk kepada reza kali. Nikah dua bola lapai aja dah ini untuk kah.
hanya ngapai kenaya anak apa tika yang bapak kau kenaya tengah lapai hebat lapai hebat sih lapai hebat nyaw don hebat para nyaw kedol dengan diberi dengan yuk sekian nyuk barang kedol kedol nyuk barang nyaw kedol dengan pai sekian kedol udah pun pai kedol barang kedol pai lebih hebat kedol barang lebih kedol apa binakak menang gaji lagi apa saya jual, saya beli, mungkin berapa kau? Hanya yang berikan dia beri nama Juragam harus berikan bahasa kau memang kau. Kita yang Bunuh. Dalam bahasa Arab, nakah bermana ankah. Nakah tuka yang bermana ankah. Sebab nikah adalah hanam tadi. Nikah hubungan perkawinan. Maka ulun hubungan perkawinannya hadir. Mana ankah menikah. Mengikat hubungan perkawinan, mengikat hubungan perkawinan. Maka dari kira kita nakah tuka di mana angka itu belum menikah. Dalam bahasa Arab, bila mutaati sebuah kalimat kepada dua buah maf'ul, dari kemang kaidah nahwu. Nyo yang menjadi fa'il pada mana maf'ul yang pertama. Lanjut maf'ul yang kedua. Kaidah bahasa Arab. Nah, kaidah yang berlaku dalam bahasa Arab. Mana fi'il muta'ala kepada dua maf'ul artinya pelengkap pendeta saja ada dua. Menyelun bri dirham ke fi'il. Ini kan dua maf'ul. Munyo ulun pah titik, tak apa-apa pun itu. Tak apa-apa titik kami. Tapi munyo ulun beri dirham ke titik. Nyo dua. Dua apa makmur. Dirham apa titik apa. Nyan yang pertama harus fail pada mana? Dah fail pada mana? Yang menerima. So. Titik. Jadi harus lagi apa itu zaidan dirhaman. Hanya lagi apa itu dirhaman tak? Kecuali diraka malu ya no termasuk malu maka itu dirhaman sebab mana mungkin dirham yang terima nyanjit apa itu dirhaman daidan dia terbaik balik apa itu daidan dirhaman dia tapi apa itu amran daidan nyanjit ulun bi fiku si rumah ketidik nyanjit ulun bi fidik ketidik rumah nyanjit boleh balik. Maka dalam bahasa Arab nakah tuka ulun berkahwin ke gata binti anak ulun nakah tuka binti anak ulun nyoka puno fael pada mak pada mana ulun menikah ke gata anak ulun mana nak balik nakah tu binti iya kahjit sebab hana usah tak pernikah uragam ke urinam jadi nakah tu bentik iya kajit nakajit dalam kitab mahali bak contoh pernikah
langsung ribung nakah tukar bendi contoh. Tapi bak penikah kuali kagu pawai bendi nakah tu bendi ulanan ulun pernikahan gedon tutup lagi menandakan bab-bab nikah urung agam hana pernikah tapi urung inang yang kepenik maka dia tukar take kan basara jawa kau saja menyong bahasa Aceh ke mahpok yang pertama ke fail pada mana pat yang tabuh ke yang nakalan pak edu asai pak edu ke bahasa Aceh yang ke mahpok yang pertama ulun kublah ke draw laptopnya ke ulun kublah laptopnya ke draw ni sosai awal-awal ke dia yang kecil belum pernikahan ilun kata dia belum pernikah kata kan ilun belum pernikah ke kata ilun je nah dia belum pernikah kata kan ilun nah belum pernikah kata kan ilun berarti maaf orang pertama ini nantinya belum pernikah kata kan ilun berarti yang pertama nanti haji yang nikah berhaji yang terima ni kajian yang pernikah yang terima nikah reka. Nah, jadi Pak Yai Duku yang kemampuan pertama, yang kemampuan pada mana? Pada mana? Angkat dalam bahasa Aceh, karena tua dah itu belum menikah di Indon ke Drawane, menikah di Drawane dengan Indon, walaupun dah sebagai ulama harus lagi lah kita. Nah, memang, tidak masalah. Kakak pakai dari kitab, karena buku wajib. Iya, yang aja tak boleh hantar, aja. Ya. Nang. Belum nikah kata ngan ani lu. Nang. Nyen lamba saja. Di mana pemakaian? Tapi menyanyikan do. Tareh kandung ngonyan yang gepedikah. Ya. Tapi dengan bahasa berarti si Umay menikah dengan si dengan si Ramula. Ramula menikah dengan si Kuma. Ya, ya. Sebab dia ingin menikah dengan nyo, nyo ingin menikah dengan. Ya. Kepat. Bak tabuh dengan mungkin ke Pak E mana, mungkin ke Pak E mana. Dah ke Pak E mana. Si Ramula menikah dengan si Ramuli. Ingat ke si Ramuli? Bak itu mengen Siramuli, berarti Siramuli yang Pak E pada mak. Anunya Siramuli kali menikah dengan Siramula. Ini jadi hana dadoh, hanjit, hana dadoh han, hanjit beri beri. Besar eh, so yang menikah, so yang menikah. Tapi menyok Siramuli dong menikah kata dengan ane dong, nyok hanjit. Sebab hana tareh itu nyok yang menikah, kata. Nah, sebab dia belum menikah ni belum mengata. Jadi belum menikah ni belum mengata. Jadi ngonyo hana sareh itu nyo dilikot ngon kepai pada mana ataupun dikengon kepai pada mana kepada mana hana sareh. Tapi menyoke sareh. Apa pai itu ke yang pai bawa bawa mana? Menyongon hana tu hana tu teh sama je tak boleh beli. Belum menikah Hiramuli dengan Hiramulah, siapa di mana? Belum menikah Hiramulah dengan Hiramuli, siapa di mana? Tapi belum menikah Hiramuli ke Hiramulah, tidak akan hantar. Sebabnya kata dia ajalah itu, Pak Ibu pada mana? Belum menikah Hiramulah ke Hiramuli, kata. Sebab ke kata dia, menyongan kalau dia, kalau dia lah, menan yang lain. Maka, buah kuasa nikah, nyawa Allah. Kalau kaedah bahasa Indonesia, khusus waktu saya nikahkan kamu dengan anak saya, hana urus saya nikahkan anak saya dengan kamu, ataupun hana balik-balik dalam bahasa Indonesia, walaupun. Bila sare, kata-kata ini, namanya itu nikah, boleh kukuruf, si makna dengannya, urung yang dipenik, yang ikut dengan urung yang unik, sare, itunya. Pada kaedah urinya kena maka sah
Tapi bila bahasa kau nyan kunci kembali balik, jing pernikah si jing nanti nyong si nong nanti kam nanti kam nanti nong sabar mana? Nyong hanta nyong dah menikah dengan karena hana sare itu nyong kepada yang menikah sawa. Nah, maka oleh karena demikian, nanti kudu kudu nanya dia cek, kiponi hanta ayu. Sabab, tapi sesuai dengan bahasa cek, dah menikah, getah dengan nanti dulu. Udah nikah kok mana? Eh kita ya, ani kita nyawa udah nikah kok, cuma saja mana? Nah, saya nikah udah pun nikah, ani dong nggak kata, nyanti nyongan nana jelas, tapi ku kata kan jelas, nyongan nana jelas. Maka di Jakarta bahkan para habaib para baiknya dipertahankan nyempan si kalapai nikah ke Jamungkot masa Jamungkot lagi nyanyi cara aku di pengantarnya gak lagi nyanyi, jadi Allah wadah itu mana itu nyoka Jamungkot lagi nyanyi mungkin jika menang bahasa sekarang gak ada namun lalu baca sebuah artikel nah dipersoalkan oleh ahli bahasa walaupun para baik telah meyakinkan tetapi harus ditinjau kepada pengertian bahasa cerah kita itu tidak menentukan kalau saya nikahkan dengan tidak menentukan tapi saya nikahkan untuk ya, untuk kamu anakku nyan kayaknya berarti sabar jabat aja ke untuk ke kan ya. Nyam yang kena di bahasa, tapi lantai kamu berpuluh bahasa kamu deh hanya dah kena anak dina hari ngerap kembali ya di Jawa sampai memang kena-kena dia mungkin mereka membek, tak ikut balik tanya orang nikah kata dengan anak lu membek anak je lah ah, itu persoalan juga. Itu persoalan juga. Pemakaian kata-kata ka dalam bahasa Aceh ada pada insya dan ada pada ikhbar. Mendengar kaget aja ka, nampak kali aja. Kau baru tanya aja. Nyo kaget aja. Kaget. Kan tak isya mana ji kajian saja berarti kata isya saja maka kau belum menikah jadi kata isya apa ji kan ada tak pegang kali itu menikah apa orang maka kata-kata kan lama saja ada dipakai untuk isya ada dipakai untuk bojak saja pada dia kali rungga itu ada pun kali artinya dia kemar bojak saja ayo kah ingat ya isya maka waktu itu kau lupa nikah, kau lupa belum yang buat dari pegah kali, ataupun jincang menyong balong, hana masalah saya ingat, jincang yang baik pegah kali ya, kalau memang, jincang memang berarti hai, hana tinggal di jincang, sampai tinggal di kebar kan aku gimana tinggal jejak? Tinggal terima nikah. Gimana? Kau 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 sudah menikah kamu kan tinggalnya? Bukan OTK dan terimanya puah nanti tinggal itu. Ada baik tinggal kau sudah menikah dan bukan baru ini. Aduh. Tepat lepas kan yang pakai ke insya. Walaupun nah sebagian yang kau daya hanya begengka. Tetapi, ya, ini adalah cerita itu. Sejarah kejadian Nantun Mubatanlah 80-an dari ke 80-an, di Kurung Peluang di daerah Barat Selatan Mangan Rupu Lidaya Dua Bodaya Misiji ini, you know. Dun dengan Rupu Sugasan, Nadaya Sapa-Sapa Bandung Uragam, Bang Pesa Urino yang berikan ke Pesa bahaya, entah Urino belum punya kesaksi
mang menikah leka lagi kalau menikah. Ada lagi puno lu berikah ke kedua nenek lu. Kaji dua bawah yang tak perlu bawah. Kelu nyansa kata tunggu kata. Nulang kau kelu manggil itu tak ulang kata. Nyen daru sampai kun lu kun di lomba lah kau. Baik awak ke hari kau mana menikah lagi. Kan buka hotel dong kau masa aku belum pernah tak pernah tak lagi tu dah jadi tu kenal betul itu yo hanya kita nyokun yang pegang kata tapi yang pegang kata kan lain dong kalau kadang kali. Jadi dengan yang babi ini sampai menteleh-teleh dia dekat udah pura kun peresmiannya yang bikin jauh di urai sampai aku pun ikah di urai jadi berpikirnya jadi terhadap apa pemahaman gila bagi apa pun berapa itu lah baik gue yang berat tak kerekan. Tak duduk, tak duduk, tak duduk dia lah. Hancur, orang. Ini memang kurang dari kata. Kaya yang begitu lumpurat, bila dengan memang perbedaan pendapat. Tapi bila tidak urus negara yang tak kemudian, hanya tak duduk. Bila hancur masalah. Hancur punya masalah. Kita ulang lagi itu. Kalau kita ulang nikah, kan kalau kita ulang tikubi semua yang. Nah, tikubi semayang, ya, kalau tikubi, tikubi itu batu, kan? Nah, jadi yang genap batu, yang nyanyi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini kan batu, Allahu Akbar, kasadam. Jadi, gimana? Han akak. Ah, tasilulasil. Tasilulasil berarti tasilulasil kena buku. Mana aji? Kagak gugur. Minyak benok kata. Pernikahan yang kedua. Kena mana? Sama puhati atau kah? Kasih. Mata kena mana? Kena mana? Kumana ino hanji kedawade. Kau tapi. Ada kerja je menikah ni. Kau berhenti, ini belum pertunangan sah, hanya wawah. Aw ya kulu meduka walakal kiaru ila ramiha. Termasuk mehulah salam ikun ulang kublau kegata barangnya dengan harga si pilihan dan kau dobro barangnya dengan harga si pilihan. Tapi naikun ulang kublau barangnya kegata dengan harga sekian dan boleh beri kata kiyu hingga watak karom kau yang kena artinya kadi karom ya kadi kena dengan watak karom hanya pilih hanya pilih ni pula pernah aku nak angkat nak guna tapi nasyarat walakal fiyar ila ramya jadi gubatah kiyu on karom hanya kiyu on berpisah terangkan dengan cara kiyu sampai berpisah di siaket bicara kiyu sampai oh, orang yang pun hansa dan berarti bakti pada demikian karena jahe dengan mamek jahe dengan mamek mamek matai buka aku nak beri seperti yang kena karong tu ataupun dengan tak menggil kalau matai rong tu pacaran begitu ataupun karena hasilnya anak kira saya udah buka kata. Ekon. Bisa dikali jali bimbe ilat yang pertama. Me tuka min hadil aswa mata kamu hadil asah. Nyok menyangkut lagi kali ibu ya. Bakirnya lantaran hana meri saya yang kedua kedua petai. Jadi jahiri ngembe.
Yang kedua jahil dengan kiyul. Yang ke wala kafiyah dilaramiha. Ataupun karena hanya sekah kembali kepada yang ramiu. Kayak itu dia juga yang kena berdaya yang doa nanti kali. Jadi punya lagi yang dakwa na ala lufin nasirin musyawat istilah kita. Butlani bidalikal yali babe surah mata kamu hadilasah. Hanya tadi dah kena berdaya yang jadi mabe. Ila jahil dan mengkhiar patlah walakal khiarum ila ramiha. Padahal kena tahu mana-mana tidak. Adam syirah bak jadikan ramiu untuk baik. Ramnya jika jual beli itu, hana pengakal dia. Jadinya lufin nasirin musyawat istilah kita telah takbir dalam sana, yaitu wategato wategpegat ilat tahana saban bagi peraturan. Kibat ilat yang pertama untuk yang pertama betul ya. Tapi lagi kedua hukum yang kena balik apa hukum? Hukum yang pertama beduka minna kedua mataku mahalilasah sabo nanta. Hukum yang kedua dijadikan ramyu itu sirah itu lentok sirah. Hukum yang kena dipegat akak sirah tapi saya akan jiwa hingga watai tumurah watai kena ngerom watai gilat batir. Karena jahil mabek yang tak betul buat hukum pertama. Tapi batu dengan jahil dan mengkira nyok tak hukum yang kena kepua. Supaya mengaringkas ibarat. Sebab yang kena nyok yang pertama nyok lagi jahli. Jadi dua reka li jahli bil mabek aw bisa mengkira lagi kepua ngatam yang itu. Sebab punya kesalahan ialah dengan hukum yang kedua dijali bil mabek li adam isyira ini apa yang ulang dijali bidamanil hid ya ini maju kata maju tiga juga hukum yang pertama dengan yang ketiga ngilap si tadi beriringan kemudian hukum yang kedua ngilap keterang itu rahasia misalnya dalam mengarang kitab. Nah hikmah ini yang merangkap yang kita buat apa nama mutlanu bidalika li jali mimbame oli adami syirah oli jali bi zamanil khiyah yang kamu ratap tetapi hanya rintah mimbam ibarat maka kebegantung musawat hikmah haji untuk mengalikah mimbam yang berdepan barat juga ada berdepan barat apa nama urung kuit. Dan termasuk kelarang lom daripada bayatan fi bayatin jual beli dua blok ubrawa lam sapoh ubrawa mungkin masa tanya apa orang tu blok dua harga blau lam blau blau sapa tapi kebuka dua apa kebuka takat dua apa blau untuk sapa blau ya berpun mana akak ni dua apa tapi yang kejadian ni tak sapa begini bob jual dengan dua harga gerewet hadis larangan tersebut li Tirmizi dan kanya Tirmizi daripada Abu Hurairah daikin li Abu Hurairah hadinya gikin li Tirmizi hadinya Hasan bagi saya Hasan bahasa boh riwayat bahasa boh tarik mungkin saya dalam tarik yang lain mungkin Hasan saya nah punya istilah Hasan saya nya dalam istilah hadis kita kan saya dia kiri kan saya dia ganti sahabat-sahabat tarik Hasan sahabat tarik saya. Jadi dari asalnya kali dah, kali ini karena tak saya dapat duit. Bayar pula meduka hada bi alfin nak kedan dengan boy kun lew lembu blau kata.
na barang na lapay kublaw na yung dengan seribu kontan dan dengan 2000 bayar itu kontan fakut bayi najata maka cok ide dengan salah satu kedua dengan salah satu kedua yang kamu kena kita cok lagi yang kita ataupun cok lagi yang kuhut dulu kujuk lagi yang dulu berarti dalam arti belum kebaya kebaya tinggal mendang kebaya tinggal mendang dengan kebaya duduk di mendang dengan harga dua hari hari bayar tepung kebaya gini dengan harga tiga bayar nyantar baik ijo ibayu kena tidur dengan harga dua hari bayar atau ijo ibayu dengan harga tiga bayar nyantar jadi tak pahami bakal nyan hantanya bukan karena riba hantanya bukan karena riba maka pembelau barang tidur yung luar riba kontan yung riba bila lah enak karena masalah yang biasa bau di pembelau baja pembelau baja yang lihat ke buka sekitar 50 yang bayi aja no sekitar 20 tapi wajah yang buka kebukaan akan ya dari barang apa pun tak sebab iu mutang di pasar lagi lebih mahal ketimbang iu kontan oh hanya lebih iu mutang iu kontan mu iu kontan dengan kontan di urim kabaja biasa lebih banyak padung baca jor itu 200 ribu ya nak tepuk iu coba itu tuh udah lain padung baca jor itu haiku 200 ribu itu ribu ya eh tak tahu buka kenal dia sedih umum tak belah sedih umum berat kenapa? Tapi sedih umum jadi orang pun luar tuh, orang luar tuh, orang tuh, kami di barang dong. Nah, kita nunggu. Barang yang kaya ini bukan akad, lagi yang akad, karena di sana itu sabar har, sabar harga. Apa kok? Ya, barang itu aku. Lampak, ini bukan. Yang badanan, ini belum kenal, itu situ yang mau perlu dimutang, situ 20, ini bayi kan? Kau ducok, bayi mutang. Nah, kita pun kau ducok, bayi kontak. Nah, gitu. Kenang denda, kenang denda, riba. Kamu baru muka baca di sana, baterai di Honda katai. Menyerum, menyerum. Cikgu dia kali pergi membahasa kamu ibarat aja hendang atau rumah mana jalan sebabnya peraturan peraturan LKS puna peraturan keuangan yang tentu kamu mau dinanya pura kan satu nana yatim ada menangkap buah tetap ya hukum atau nama wajib bayar karenanya di bawah hanjahan jadi awaknya kan program kan keinginan tu memang harus ikut pemerintah ada program yang kecil kurung buat apa tak karena kamu kalau yang anak ikut anak ikut yang lembaga keuangan itu lah ya wak baik ikut gede tekan gede yang mau tetap pernah hanjir dibantu jarang bercok Ajar lagi, memang kai kuajib cok, memang. Ada pun ia muka oi. Kau kau ni. Nyerlah, bayar lah saya berdoa sekian kali yatim.
Hei, kaya biatin biatu kan? Kebana sosial biatin biatu. Mungkin orang kaya pegah. Mereka mau hei nanya, hei orang baru. Dek lina denda. Jadi jalan keluar kita pada apa? Betulah tapi ya. Betulah tapi ya. Betulah tapi ya. Pah-pah yang kata tapi ya. Bagaimana apa yang tak mutang? Ini apa yang narik pak? Apa masyarakat ini? Bapak pakat yang nabat lezat dan buka akal kalau ini akal lafak lebih utama di tanah akal lezat lezat ini ya ini lafak sana. Mereka yang belum Honda Bator, yang kali beli. Kalau pula juga kak, belum Honda Bator dengan harga sekian, belum bayar tip-tip beli sekian. Kalau belum belum, itu yang boleh tulis begini. Sebab akad lafai adalah syarihan. Akad tertulis kina, kinaan. Ini nak dia kena yang betul. Cuma, apa yang cok lima ke kan? Baik tak perlu bayar, baik tak perlu bayar. Kata, bawah dong datang. Yang dah ilham ya. Yang sudah anak kutu kata kutu buji ya rentenir. Rentenir jimita laba yang tengan kukul ngerbong yang main ledek dipegat Honda Pati, daerah Honda Debu nah Honda Pati, daerah Honda Pati Debu ku daerah Honda Pati ke, di sana mana? Urung menuhun Honda Pati ku di mana Hadi? Nah Hadi, saya urung kajuk buit, pulang Honda Pati saya urung kajuk buit, ya gitu iya naik bekat Honda cuma putang peng urung menuhun yang putang 10 juta bayar 12 juta yang buit cara aja, nah Honda, ibu belah Honda tu kurunya yang kontan, padahal Honda kontan itu juta cupai, juta, ibu belah Honda punya, dah, belah Honda tu mau itu juta, ataupun belah Honda tu dua belas juta bukan, nah, ibu belah kerjanya 12 juta mutang, kata mutang ni tu Honda lagi. Honda Honda ji kita cakap udahnya. Ni kami lihat itu Honda. Iji lam demah kita nyo 12 juta. 12 juta pada wi. Kita nyo mutang iji 12 juta. Mane ikut. Mulah kena Honda kalau 10 juta. Mau kujuk pengen kontak. Itu yang pengen kontak jadi yang kita. Yang dalam hukum sah. Sama-sama. Dalam memang nakilah bakat sapi sahaja kurung sot dalam majlis sot sama kata milik pada kata pula berarti kapilih dah kata kali dah pilih nak pilih kiat kali dah pilih kata pula Allah maka pilih kiat jadi pada kuat yang pertama dalam tanya sah kumana sah ini lagi apa berarti hana dok, hana dosa. Yang ke nianji yang ke kerata, ni tiba. Yang ke kita kunci dengan, pasal dah ada kunci kita ada kunci. Tak mana udah kah, kunci udah. Jadi ni. Soal ini tapi untuk baju lapang anak tanya. Adapun lagi bunuh lepaga. Kredit pajura bakan kan ngambungong memang yang keuntungan jual kereta. Cuma benda beno. Karena dina beno nyolan terang kayak pegal dan dinanya kan ngerti pikan gerau. Jadi karena ada cara pajura. Karena ada cara pajura punya nyok kayak pegal kayo. Mam yo ni en bede je kayak lu je je. Punya nyok kayak pegal. Yang kita tuna ngerti. Atau itu juga di negara supaya orang baik
macet tadi macet. Ya itu nanya, nanti udah ada pegawai. Dia udah mulai ratat. Urung mulai ratat. Hana urung putang kecuali riba. Nyo hali urungnya daripada hukum riba. Karena na jalan, dia pegawai ya. Berarti wajah ada pegawai, kali wajah. Tepat pakan, katanya, ha? Haja. Ayo mungkin beri-beri ni, urungnya lagi punah. Hai pun lagi punah, kita kunci. Tanya, rekam karatan. Dia mengalir dia. Jalan-jalan je juga. Biaya kula bayar tukar ada Belvin nak dan oh Alfeni nak dan fakut bayar masih tak oh situ. Nyat Anna menyatakan bari situ bari bari tu bari tak ada tu situ. Gana. Oh bayar tukar ngalabi Belvin ala antabiani darah kawi kata. Ataupun larangan Rasulullah lam ikut bayatan di bayatin, yang dua boblok ni, nanti boblok, belum boblok. Hambanya kata dengan seri pedinat, dia tiada dah boblok belum, rumah kata dengan sekian, balik balik dulu, belum barter, buka barang, nyokar, boblok rumah, boblok, belum boblok salah. Nampu belah lebih nyawa ke dalam digital dengan cara motoran nampu belah ke dalam teribaya. Haa digital. Yang nanti je. Sebab pakai cara. Atas tadi ini dari dikata ataupun kata belah daripada lun. Daripada lun akan rumah lun dengan sekian. Dia nampu belah tambah nyawa kata teribaya. Saya akan belah rumah lun dengan harga sekian. Walbutlah nubi dari kalil jani biriwat. Dan membelabati pada demikian karena handa hamudum iwat. Filawali bahasa pertama mek duka nak dan au alfaini rasa nak ini jadi bahasa pun 22 ke kata seribaya tunai 2000 kontak 2000 mutang yang mana medung iwat wate ijab mana medung saya lagi menemukan lagi kupi buh teh atau kupi dia yang mana mumpu yang dihubung walaupun tu wate ibuh itu teh ini kamu bawa tapi kan punya jenuhan sah. Ya itu dia lain, ya kata Jep. Haa, kata Jep bantah. Ya, hidung-hidung kopi. Buka nak tau teh, jam nak nak kopi. Ya, dia dah awal dengan. Jadi anak medung. Ayah nak bobo. Buka kopi. Gimana nak buat wadah-wadah jap dengan lupa blok itu dengan harga 1 ribu kontak, 2 ribu, mutang itu. Mantang atau kau nak buat. Berarti wadah ijab jahil dengan dengan iwan. Walaupun tak yang mereka, mereka pun kalau mutang dua ribu, katanya mereka pun. Jadi bicara Pak Me, bermaklum iwat, bermaklum harga, mulai dari ijab sampai kah. Maka hana sahaja lagi lebih abno kan karena riba, tapi karena hana maklum dia, hana maklum yuk. Sebab mereka kena tahu. Wali syaratil fasid ini bisa ni. Dan karena syarat fasid, yang kedua, iji blau hanya cara dia tiap pula ini ni pun blau baru lu pun blau mentolong ke dalam lu pun blau nak dalam ke dunia entah menyolah makan dia pun kat perjanjian dia wah nak buka lu dengan kujaan ni pun blau nak dalam ke je yang masalah ni buat dia tak pula kan mesti pun blau mentol ni pun blau kan lu anda hanya pun kat cara kena bagaimana barang yang akan datang ke barang pada akhirnya ni kuwa'an bayi'an wa syaitin ayah wa'ala 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 wa'ala